Witan Sulaiman. Ya, pemain yang punya kecepatan dan tendangan bak halilintar ini selalu membuat lawan-lawannya kerepotan dalam menghadangnya. Di beberapa pertandingan bersama timnas, Asnawi selalu tampil apik dengan menunjukkan kemampuannya dalam melakukan tendangan-tendangan roket. Kala Indonesia menghadapi Kurasau pada leg kedua pertandingan persahabatan, Indonesia mampu menang dengan skor 2-1. Kurasau yang memiliki peringkat lebih tinggi Indonesia harus kewalahan ketika melawan pemain-pemain Indonesia yang mempunyai kecepatan. Indonesia yang mampu mencetak gol pada menit awal melalui kaki Dimas Derajat. Dalam situasi ini Witan yang mampu melakukan tendang roketnya hingga membuat kiper Kurasau seakan kaget ketika harus menghadang tendangan Witan. Witan yang berada di posisi kanan mencoba merangsak ke tengah depan kotak penalti mampu mencari ruang untuk melakukan tendangan roketnya. Ya, tendangan yang tidak bisa diantisipasi oleh kiper Kurasau pun dapat dimanfaatkan oleh Dimas Derajat yang berada dekat dengan penjaga gawang Kurasau. Tendangan Yap sangat mirip dengan tendangan Cristiano Ronaldo ketika melakukan tendangan-tendangan jarak jauh. Ya, bukan hanya itu, Witan Sulaiman yang mempunyai kecepatan pun mampu berkontribusi dalam gol kedua Indonesia. Dan Indonesia pun mampu memenangkan pertandingan tersebut dengan skor 2-1. Wah, jadi gimana guys dengan kemampuan yang dimiliki Witan Sulaiman? Luar biasa bukan?